Halo Sobat Gamer semuanya, ketemu lagi dengan gue si Sukimaru. Kali ini Sukimaru akan melanjutkan game Little Nightmares. Di episode sebelumnya kita sudah kejar-kejaran ya dengan si tangan panjang itu, monster tangan panjang ya. Tapi beberapa memang sulit sekali untuk dihindari. Ternyata monster tersebut tidak bisa melihat. Gue baru sadar kalau dia ternyata pakai penutup mata ya. Tapi dia bisa mencium bau dan juga pendengarnya sangat tajam. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam melangkah agar kita tidak tertangkap. Ya, dan mungkin gue juga salah persepsi bahwa sepatu-sepatu yang banyak kemarin itu adalah sepatunya bayi-bayi. Ternyata kalau dilihat ukurannya, ini adalah sepatu-sepatu yang digunakan oleh monster tersebut. Ya. Oke, kita lanjutkan saja gameplaynya agar kita tahu bagaimana kelanjutan cerita dari Little Nightmares. Kita lanjutkan. Nah, di episode sebelumnya kita di sini sudah berada di ruangan yang banyak tumpukan ya, tumpukan buku ya. Ini ternyata tumpukan bukunya ini bisa dipanjat. Nah. Jadi anehnya ini juga tidak jatuh ya. Apa kita bisa lompat? Tidak bisa ternyata. Oke, turun saja dulu. Ternyata bukan di sini. Ya, kita coba naik yang di sebelah sini saja. Oke, kita cek dulu ya. Kemarin kita belum sempat cek ini. Apa ada yang bisa digunakan? Oh, ini ya. Kita coba naik yang di sini. Oke, hidupkan dulu. Bisa? Tidak ada. Tidak ada juga. Oh, mungkin di sini ya. Oke, coba di sini. Di situ ada lampu. Mungkin lampunya bisa dilompat dan juga ditarik ya. Hah? Toh tidak bisa. Tidak bisa ternyata saudara-saudara. Oke. Oke, cek. Kita cek di sebelah sini. Apakah kita akan melompat ke sini ya? Oke, kita coba lompat sini. Aduh, salah. Sorry. Kita coba naik dan lompat ke rak di sana ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, sini. Aduh, bisa juga ya. Coba kita manjat di sini. Oh, ternyata memang bisa manjat. Oh my god. Oh. Yes. Kita cek dulu di sini ya. Oh, ini bisa. Oh, tempat safe. Oke, okay, yes, wow, awas, itu dia monsternya akan kesini, monsternya dia akan kesini, karena mendengar suara piano, kesini, tidak ternyata, siap ya, kita harus sambil ancang-ancang dulu, jangan sampai jatuh, kalau jatuh sepertinya akan mati, ya, tekan shift dulu, biar bisa lari, ya. Salam, yes. Yo, naik bro. Awas bro. Wow. Awas. Dia ternyata kesini. Ternyata dia kesini. Oh. Wah, monsternya ada di sini ternyata. Oke. Oh, ada karpet. Berarti kita tidak akan terdengar di sini. Yes. Kita ambil bukunya, tidak bisa. Kita cek dulu monsternya ada di mana. Wah, ada karpet, ternyata ada karpet. Oh, di situ ada ya, ada item yang hilang ya. Jadi jangan khawatir, kita hidupin ini karena dia tidak akan melihat tahu itu di sana. Yes. Oke, okay. Kita naik dulu saja, lebih aman kita kalau naik. Oh, di sana ternyata. Oke, di situ ada tempat safe. Kita naik dulu. Aduh, mati gue, bro.
Oke, kita coba sekali lagi. Lumayan. Lumayan banyak karpetnya di sini. Oh, itu dia monsternya, itu dia monsternya. Oke, kita coba dulu cek di sini ya. Oh, di situ ada boneka. Pelan-pelan, pelan-pelan karena gue tadi tato jatuh, jatuh, jatuh. Oh, sip. Itu dia. Itu dia. Dia akan mengambil sesuatu dari sana. Gue harus lempar sesuatu. Nah. Sip. Jangan sampai dia bisa ngambil kita. Hati-hati ya. Hati-hati dulu. Oh, mana jalannya ke sini nih? Pelan-pelan, Bung. Lah, hampir jatuh. Gue tadi jatuh di sini. Oke. Ah, pelan-pelan, pelan-pelan. Yes. Ada tempat safe-nya di sini ternyata. Bisa naik kah? Kok tidak bisa? Tidak bisa ternyata. Oh. Menegangkan sekali. Kita turun lagi. Hampir saja kita jatuh. Kita lempar ke daerah sana. Utuis. Oke. Kita buat dia kebingungan. Oh, di sana juga ada lilin, di sana juga ada lilin. Kita masih harus mencari item yang hilang ya. Oh, ngambil buku. Ngapain lo ngambil buku, bro? Mau baca. Oh, set. Kenapa nggak jalan ya? Oh, ambil buku lagi. Ternyata dia akan tetap diam di situ ya. Sepertinya kita harus mancing dia ke arah sana. Yes. Yes. Oh. Ternyata dia sadar. Ternyata dia sadar. Oh, dia mau ngambil. Oh my god. Oh my god. Sabar. Sabar. Yo, kita cek dulu. Di mana nih? Di mana nih, guys? Tidak ada ya. Pendengarannya tajam sekali. Oh, kita harus ke sana. Sepertinya kita harus ke sana. Sepertinya kita harus ke sana. Yo, naik, naik. Jatuh. Oh my god. Ini ya. Bisa naik kah kita? Di mana ini, bro? Tidak bisa ternyata. Oke, kita naik sini. Naik sini. Oh, ternyata naik. Wah, cukup gelap. Hidupin dulu. Hidupin dulu. Ternyata tidak bisa. Oke. Kita cek dulu. Oh, ternyata tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Ini bisa dihidupin enggak? Tidak bisa. Oke, kita naik dulu. Kita naik dulu.
Kita naik dulu, hidupin dulu. Kita ambil, kita buat kegaduhan mungkin agar pintunya dibuka. Kita buat kegaduhan. Ya, tidak bisa ternyata. Bisa ternyata. Gimana sih? Mana nih? Kita masih belum menemukan ya. Masih belum menemukan jalan keluar. Kita cek dulu, kita cek dulu. Mungkin di sini. Oh, tidak bisa. Kita cek dulu. Kita naik, guys. Kita hidupin. Oh my god. Untung nggak mati, bro. Oh my god, kita bisa dihidupin, bro. Itu dia, betul sekali. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Sabar-sabar taruh di sini. Kita hidupin TV-nya. Oh. Ayo, bro, hidupin, bro. Enggak bisa, bro. Yes. Sini, 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 sini. Yo, yes. Sini, sini. Yo, sembunyi dulu. Oke, sebentar lagi monsternya akan datang, lalu kita lari lagi. Oh, itu dia sudah datang. Itu dia sudah datang. Ayo lari, bro. Lari, bro. Yes. Oke, kita tidak bisa lewat sana, langsung lewat sini. Ini kayaknya jalannya tadi berbentuk ular ya. Oke, langsung. Langsung belok, jangan lihat-lihat. Jangan lihat-lihat, langsung belok. Tidak usah save, tidak usah save, langsung belok. Oke, tidak bisa, langsung belok. Kita langsung menuju ke ruangan yang tadi. Ke ruangan yang tadi, mana ini? Oh ya, sini. Yes. Yo, kita pasang.
Lalu kita putar-putar. Oke. Sabar, sabar. Oke, dia ternyata ya. Kita coba sekali lagi. Ternyata TV-nya bisa dihidupkan ya. Kita taruh di sini saja. Kita hidupin TV-nya biar monsternya datang. Mana sih? Ya. Oh, lari. Sembunyi. Ini dia, monsternya sudah datang. Oh. Sabar. Oke, dia tidak akan dengar ya. Kita langsung lari saja dengan kecepatan penuh. Kita save saja ya. Save dulu. Kita lari dengan kecepatan penuh. Monsternya tidak akan datang karena TV-nya itu masih berbunyi. Yes. Kita pasang lalu kita putar-putar. Yes. Hey bro. Yes, berhasil melewatinya. Sip. Hey bro. Oh my god. Ruangan apa lagi ini? Wow. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Di episode kali ini kita sudah lumayan capek ya di episode kali ini. Karena Sukimaru banyak sekali matinya. Oke, terima kasih buat sobat gamer yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Sayonara.